Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Kang kula hormati Bapak Guru atau napi kang mewakilinipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Isra sekaligus menyambut bulan Sya'ban. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kumpul bebarengan bareng-bareng belajar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Karanten kulane dewek masih belajar. Jadi ya muga-mugia pembelajaran dalu sapuniki bisa manjing datang alam pikiran kula lan panjenengan sami, dipraktekkan di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai akhirat. Apa maning kien sing dikandakaken tentang Isra perjalanane Kanjeng Nabi. Lapa si jekang waktu Kanjeng Nabi ini dewek sing cerita. Wong Mekah ki arang sing ngandel. Pada beli ngandel Nabi Muhammad mangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mung sawengi ki pada beli ngandel. Iki wong lo bener pada ngandel. Alhamdulillah. Lah sing dijekan pada ngandele, yong sing ngawit kula lan panjenengan sami bengen kan baca berjanjine kan mekonom ya. Summa usriya bi ruhihi wajah sadihi yakzotan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wariha bihil kudsiyah. Summa usriya diangkatakan waktu bengi sopo kanjeng kanjeng Nabi bi ruhihi kelawan ruhe wajah sadihi lan jasade. Berarti kanjeng Nabi mangkat masjidil haram masjidil aqsa iki jisman waruhan. Ya kan sing Masjidil Haram Masjidil Aqsa yaqzotan mung sekelebatan bae. Beli tutuk sawengi wengi acan ora nyampe sawengi iki. Bahkan ana ulama kang riwayataken mangkate Kanjeng Nabi iki di Mekkah sure bae iki tempat turune be masih anget. Enggak saking cepete saking gelise makane wong Mekkah pada waktu zaman semono pada beli ngandel. Nah, dan itu juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar Nabi untuk apa? Untuk menggembosi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ana menusa-menusa kang benci bae ning Kanjeng Nabi, kang sengit bae ning Kanjeng Nabi. Semono Nabi benere, semono Nabi baike, semono Nabi kurang sapirane, tapi masih ana bae wong sing sengite. Apa maning sampean sing rada karepe dhewe. Loh, maksude jek kan dadi bokat ana wong sing sengit ning sampean ya wajar. Wajar bae. Apa sih jek kan sampean maning masih akeh tak karepe dheweke masih akeh ora benere. Yang bakal dipelajari Kanjeng Nabi sifate wateke yang baik segala galane, tapi masih ana beli wong sing sengit ning Kanjeng Nabi. Makin zaman ini termasuk golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu
sok ya terus golongannya wong abu-abuan ki seni bang Nabi Muhammad ki apa maning sampean ya jadi bokat anda sing sengit ka aja nemen-nemen di dipikiri yang sing awit sedurunge Nabi Muhammad di isroakan yang Gusti Allah golongan ini bos pada sengit bening Nabi Muhammad kenapa? Karena membawa ajaran baru kang arane ajaran agama Islam sing awit awal rombongan kini gembosi ya, sing awit zamannya Nabi nyebarakan Islam sedangkan ya sedangkan lakamaning sing bisa nguarai Nabi Muhammad illa kejaba mamane siapa Abu Abu Thalib makanya golongannya Abu Ja'al Abu La'ab nyampiakan apa-apa ki nyampiakan ki mang Abu Thalib kenapa karena perang sane Abu Thalib bisa ngandegaken dakwah ya kanjeng kanjeng Nabi sampai tekama ning Abu Thalib dulung warana ponakan ngiraku aja ngomong kaya kaya kono aja blesak-blesak akan la ta'udza dan Tuhan-Tuhannya kita Abu Thalib wara Muhammad golongan kafir Quraisy ngomong kenen-kenen ora oh, jemang kita mah orang ngalek lagi ngece ora lagi ngina mengajak wong mikir mang saya pangeran pating jelegenak mekonen bisa manfaati nah, siapa yang akan bisa memanfaati ya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai geruduk maning kafir Quraisy kita kak mengabok Abu Thalib lebaran ponakan Iraq wis encang pengen apa ponakan Iraki bokat Muhammad pengen jadi raja wis ora susah pemilihan maning tak cocok kabe pasti jadi raja bokat emong jadi raja pengen jadi wong sugi pokoknya emas harta benda semekah tak kumpulakan kabe cak nggo Muhammad ya bokat Muhammad pengen duwe rabi sing luwi ayu ketimbang Khadijah engkau tak lorokaken ning Mekah tak jejer kongkon kongkon milik akhirnya Abu Thalib wara ning Nabi Muhammad Muhammad wong kafir Quraisy ku ngomong wis sira mandegah dakwah nyebaraken ajaran agama Islam pengennya apa pengen dadi raja tak sukiki didadekaken raja pengen dadi wong sugi dunia semeka dikumpulakan jagang go sirah sirah kabeh pengen rabi sing ayo tak pilihakan lamun wong kene ya wis terang milikun bae terus mari jenguk bae iya sarapan gak tiap mani sih je wong uripku ya nah iya dunia ana dadi raja ya rabine ayo ya wis arep gak tiap maning ya wis lah bag anggur milikun bae tapi Nabi Muhammad ora ya orang apa jawabnya Nabi Muhammad di ngadepan imamane wallahi ya ami walau wada'a syams ala yamini wal qamaru ala yasari ma atruku hadal amr mang wallahi lamun selengenge ditaruh di tangan tengennya kita wulan ditaruh di tangan kiwine kita beli bakal mandek nyebarakan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kang aran ajaran agama Islam saya akan terus berjuang sampai saya mati dalam perjuangan dakwah ning dalane Allah subhanahu semono kanjeng Nabi ya kuna jokong kadir selengenge karo wulan sing dir lah beli paham bakal selengenge karo wulan bisa gawe sugi ya sugi wak kukut dukurane ka lamun bisa ngopeki selengenge ka ya sugi surok wong ngarepan mepe bledogan laka panas surok wani bayar pira gak kan tibi gopek di selengenge nek ya raya ya iya wong ngarepan mepe pari selengenge tak usupakan dikit slok ayo surok bokat pari ini pengen garing mene bayar sugi beli lah menggopeki serengenge sugi kadang-kadang ya kuna juga tergopeki serengenge karo bulan be hebat ya hebat gua jagat petang pengen padang yang kotak dong ngolakan bulannya emang yang kotak ingin selepakan apa beli sugi lah ya zaman yang gopeki serengenge zaman yang gopeki bulan gopeki proyek sedermayu be sugi baik sih lah kanjeng Nabi jelas ditodong mang aja maning kun harta benda aja maning kun kerajaan serengenge tegopek ining tangan tengen wulan tegopek ining tangan kiwe kita mah beli bakal mandek ngajarakan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala ningkene kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak gentar ketika ditantang dengan tantangan kehidupan dunia apa sih kang harta tahta dan wanita
ditambani tahta dari raja, beli harta, beli wanita, beli. Oke, bakal dakwah wis model kayak kene wis langka sing bisa ngantep. Kenapa wong ilok yang ngomongnya ketul? Kenapa hukum datine kacau balok? Karena diganggu ning telu ibu. Wis kaku ngomong gak bakal dijejeli proposal. Mayu serap ngomong apa? Yo kenapa? Karena proposalnya wis diterima. Mau nek kenteng, mau nek hebat gak? Ya kan dong ngomongnya. Kenapa harta tahta wanita? Nabi Muhammad tetap tegas. Kenapa? Karena orang ngemet apa-apa. Pujareng kono, tapi bakasin telu bisa kegoda. Kendok ngomongnya kisrof jaris apa? Wagen pedak-dak pedik-dik pedak-dak didik. Mau turun dipayi apa-apa. Tapi begitu dipayi dodokan, ya hidup wisore jorem. Ya Kanjeng Nabi tidak menyebarakan ajaran agama Islam, ditawani apa baik? Beli. Nang jadinya kacau, kenapa kehidupan yakin harta tahta wanita? Sampai ada salah satu jin yang cerita uang ngana menu sam mendem kirik, bener enggak? Mendem kirik ning kuburan ni uang Islam pada protes beli. Wow, umat pada protes sampai diajak akening ning pengadilan, tekan pengadilan ya hakim yang ngamuk silane mana ngaco weru tempat kuburan ning uang dipandemi kiri, bayo bongkar lagi kuburannya. Wis pada geger kini hakimnya kedik ya. Tapi jari wong kini kaya punten jebah hakim. Bisa ne kita mendem kirik ning ngonoku karena si kirik ni wasiat. Apa wasiatnya? Besok majikan, lamun kita mati, tulung pendem ning kono. Apa jawab hakim? Wong edan, ning endi anak kirik wasiatku? Jare hakim ning endi anak irik wasiat kunku jepa hakim nembe wasiat pertama lah terus wasiat kedua kirikin ki duwe dunya ake 200.000 dinar kongkon dingekake ning sampean yakin kendok ini hakime lah jek kono iya wah ya kaya-kaya metutuk kirik sembarangan jekin kikini. Iya ya kaya ini mah kirikin gitu turunannya kirik asyabol akhirnya dibongkar beli wak ya harus orang ngatus wak masalah makin lah iya keteguhan seseorang itu diuji kapan? Ketika sudah dihadapkan kepada prinsip kehidupan milih Allah apa milih dunia. Ketika milih dunia maka dingkono bakal terjadi kekacauan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena geboge mengdunya. Jadi deleng uang hebat atau beli kuat atau beli delengan pae. Bahkan dibagi duit ngali beli nyocoge. Bahkan nyocoge ngali berarti menusa karepe. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi hebat. Kenapa? Karena sudah tidak pandang harta, tidak pandang tahta, tidak pandang wanita. Makanya ketika ya pamane Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kang arane Abu Thalib meninggal dunia bener-bener merasa kehilangan sapa kanjeng Nabi. Maka sadurunge kanjeng Nabi mangkat iku adalah tahun di saat dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terpuruk habis-habisan. Nis karuan dakwah wis lakasi ngrewangi. Lagi enak-enaknya dakwah anda sing rewangi siapa mamange ninggal dunia bapaknya ya wis karuan bapak masih ngawit umur rong bulan ning kandungan wis muslaka jadi bakal kanda yatim siapa sing ngulu yatimnya ya Nabi Muhammad tuh dikama apa yatim sekian-kian ya ya anda tunjangannya bisa dikama ya nah ya waktu zamannya Rasulullah sing ngawit jebra lahir dibeli weru kaya ngapa rupanya bapak umur bira ya kan jelas riwayat walamatama min amlihi syahrani ala masyhuril aqwalil tuwafiya bil madinatil munawwarati abuhu nalikane umur rong bulan ning jero kandungan soko kanjeng Nabi Muhammad apa yang terjadi tuwafiya bil madinah ninggal bapane ning madi
Madinah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adiyin minat ta'ifatin wa makasa fihim syahran saqiman yu'anu la suqmahu. Lo benar dilawan, alhamdulillah. Jadi bapak meninggal dunia nalikane Nabi umur rong wulan, ganti diurusin ngemboke pirang tahun jekang sampai Nabi umur 6 tahun. Sawise 6 tahun emboke ninggal dunia, pindah maning sing ngurusi bapak tuane, pirang tahun diurusi bapak tuane jaman rong ta bapak tuane ninggal tuh, ganti maning sing ngurusi siapa mamane sing selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi. Iki jelang arepan Islam Roz mamane kan bener-bener dukung ning perjuangannya Rasul, dukung ning perjuangannya Kanjeng Nabi, ternyata juga meninggal dunia. Oh, wis mati kabeh Gusti, tinggal kari Rabi. Rabi ning ngenese Kanjeng Nabi, sedhiye Kanjeng Nabi begitu balik riwen kini Khadijah, mamang sing biasa mbelani kita wis langka, mamang sing bisa ngayom-ngayomi kita wis langka. Apa jawab Siti Khadijah? Atakuna nabiyan li Abi Thalib aw rasulan li Abi Thalib? Dudu jekang sampian dadi nabi ki karena Abu Thalib ta, sampian dadi rasul ki apa karena Abu Thalib, apa karena Allah subhanahu wa ta'ala? Cengar maning Kanjeng Nabi, tang lika dadi nabi ki karena Abi Thalib apa karena Gusti Allah? Baka sampian dadi nabi sing dampingi sing backingi Abi Thalib, berarti sampian berhak untuk bersedih. Tapi kalau engkau menjadi nabi, yang ada di belakangmu itu adalah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Tetap maning Nabi Muhammad onan mak wong wadun hebat, bakal lanange lagi ngelentruk be aja digawe ruwet pisan. Un melanange waya kirim tangkap polisi, sing mau nih, sing mau nih, aja karo uwen ngirimku. Dadi nek ku apa waya remek ngene mah. Akhire sing lanang gelangap delongep ki. Wis karuan lagi remek digencet. Pisan Siti Khadijah. Ora wak Siti Khadijah mah. Begitu wong lanang lagi sedih, dibangkitkan semangatnya, tenang. Sing mati Abu Thalib, sampian dadi nabi, sampian dadi rasul, dudu karena Abu Thalib, tapi karena Allah subhanahu. Allah beli bakal mati kang, tetega masih ana Gusti. Di situ seorang istri yang hebat, beli kaya Rabi lo bener wak. Iya ya Khadijah bengen, ya mbu Khadijah kien mah. Ya iya Khadijah nabi Muhammad bakal lagi terpuruk tandang ora sing awit jamane Nabi Muhammad arepan dadi nabi kan, sing awit tapaning gua hiro sing ngantri panganan ki rabine wak bulak balik Kanjeng Nabi neng gua gada gedek. Lamun Khadijah lo bener ya kune gada gedek bebel makaya makaya arep timpani tasbih. Khadijah kene kun makunno Khadijah kene, tapi Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu suamine tapa beratan ning gua hiro malah nganteri wah. Ayo ditiliki maning sampe salah sawijining dina Kanjeng Nabi balik ya geter-geter ngakisi sampai tekang manjing mangjora umah ngongkon rabine zamiloni Khadijah kemulana kita lah ngapa je sampeyan empu bokat keranjingan, bokat kesambet. Jari Khadijah, lah, gak mungkin Muhammad. Kenapa? Karena kamu orang baik, kamu suka sodako, beli mungkin jin nyamperi sampeyanku. Si nyamperi sote ya golongan wong si medi, torilak sedekah, rakur karo tangga, golongan kien pakane jine. Jari Nabi Muhammad, gak mungkin kamu dikena, terserang jin. Kok, sukiki, gampang, tegawa, meng. Kakange kita ana maning riwayat mamange kita. Kenapa? Karena ternyata Siti Khadijah kudu wadon biasa, masih turunan kiai. Ya siapa tahu kiai Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena wong tuane ki hafal Injil, hafal Taurat. Jadi wis kok meneng. Kang, sampean menasih kaya konon wis dudu kesambet kiki. Nah, iya, digawa mengahli ahlul kitab, digawane mengahli agama. Serok Khadijah lo bener
Begitu anak laki ini balik ngati sintesing sawah. Nah ngapa jakang mbut? Istilah kemarin kesambet. Dia dika aku mampu mono paling gak balik ke. Wis aja anu jakang bahkan yang kono mah lagi si anu gak kesambet yang kono ku sukikine terus mati baik jadika. Sungil jadi kono mah. Dika mampu 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 kun mako dijak ini gunung wah. Doli ya paling gak wani mengdukun kono ini. Iya. Iya kesambet ngendi jekin kini baya da bareng dukun wa ya mangsa dua sing gorong-gorong kone. Ya kenapa? Karena beli burung penyakit. Ndi penyakit covid, ndi wong kesambet, ndi wong. Iya, mementok balik wes kini wis lawas kini nyambetin mah. Wong beli bisa mancing bening laki nirane. Kenang apa? Karena laki nirane ake sedekah wes kok tenang di anu ni kita cekin kembang warna itu konene diadusi anu ne mekenen 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 wajadine mekenen ragat warase mebeli dikah. Ya kau dijai Rasulullah mebeli gawe mendukun digawe mengahlol kitab sapa sedulure dewek arane warokoh blados teka assalamualaikum waalaikumsalam saya mancing apa anu jemang iki wong lanange kita balik singkana. Ya balik singkana tekan rumah langsung gebeg terus Kanjeng Nabi cerita ya ku ketekanan wong sing ora werulur gitu langsung merintah ning Nabi Muhammad ya Muhammad ikra akhirnya apa jare Warokoh lah Khadijah wis ora sama lora panggling inti apa wa huwa namud itu Jibril yang datang jadi suamimu ini adalah calon nabi akhir zaman. Sayang kita wis tua Muhammad. Lamun kita masih nom, saya orang yang pertama yang akan mendukung dirimu ketika kamu diusir dari kaummu. Nabi Muhammad ngelongop. Lih, kita gadangnya diusir. Ya. Kenapa? Tidak ada nabi yang tidak pernah diusir dari kaumnya. Pasti termasuk kiai. Wojo nek ene melaka jakan sing diusir dari siapa? Diusir secara langsung laka digencet iya. Iya, iya kayak wong belinya apa nih, kayak wong sengiti, termasuk kene ki musola kien, iya mau nek ora kencet singkana, sing kene, mereka akan mulai pada ngandel pada percaya. Kenapa? Karena itu adalah sunatullah. Tidak ada nabi yang tidak diusir dari kaumnya. Berarti saya nanti akan diusir. Ya Muhammad, kamu akan jadi nabi setelah kamu diusir dari negaramu sendiri. Diusir beli Nabi Muhammad. Diusir ya sing Mekah pindah meng Madinah balik maning sote ke Mekah kop punya kekuatan serang balik meng Mekah didukung ning rabine tuh di pendukung Rasulullah ada pendukung internal ada pendukung eksternal maksudnya eksternal ya kan yang mendukung ajaran agama Islam ternyata bukan orang Islam siapa Abu Thalib yang internalnya adalah Siti Khadijah orang yang pertama kali percaya kepada Nabi Muhammad dari golongan wanita adalah Siti Khadijah itu pendukung dari dalam jadi Islam itu ada pendukung dari dalam ada pendukung dari luar dan NU mempraktekkan itu makanya jangan main kafir jarening NU nih jangan kamu bilang kafir tapi katakan non mus supaya apa ada bantuan dari eksternal kono ngomong poli yang angil belajar politik mau neko yo apa di zaman Nabi saja oh ya tidak termasuk pada waktu zaman penyebaran Islam di tanah Jawa ada pendukung internal ada pendukung eksternal siapa yang mendukung dari luar dari orang-orang non-Islam ya golongannya Prabu Siliwangi manjing Islam terus metu maning terus jadi rajanya para sangyang itu pendukung eksternal makanya Syekh Syarif Hidayatullah Kicak Rabuana kenapa golongan sangyang beliwani karena anak Prabu Siliwangi serok mengganggu anak putu kita karo kita aja karo putune kita dikit ya bagian priben gak putune kita makanya sangyang beliwani ngepir karo Siliwangi sama Abu Thalib seperti itu karena Abu Thalib dia beli manjing Islam berarti masih menduduki jabatan di kafir Quraisy kan makanya wong Quraisy arepan lagi mati ini Muhammad engko dikit mamangnya masih urip
Ya Bitolipe kan anjir surak patenana, dan ponakan memponakannya kita. Kamu melarang dapa silakan larang, tapi bakal mateni ponakan. Kinki wasiate bapak putu kinki. Kebak kesiram mateni kun ya depana kita. Kita dikit, itu eksternal. Ya, termasuk Siliwangi juga begitu, makanya dakwah Islam tersebar. Golongannya sang yang beli pada wani lawannya. Kenapa? Karena keder ngadepi Siliwangi. Hari sakia sakti sang yang golongannya sang yang gempol, sang yang sira. Ya, apa maning sang yang bungsu. Kenapa beli jalan? Karena Prabu Siliwangi. Jadi ada eksternal, ada internal. Mun madau digegerakan NU cabang Nasrani ribut. Loh kenapa? Karena orang ketika berpikirnya enggak jauh-jauh, ya akhirnya gampang nyalakakan wong sejen kalem dikit. Ya, jadi ada kekuatan eksternal, ada kekuatan internal. Nah, pada masa itu ternyata kekuatan eksternal Rasulullah kang arane Abu Thalib justru ninggal dunia yang delongo. Dikuatakan ning rabine tenang kang kader sampian dadi rasulku karena Gusti Allah aja ditangisi karena kabeh mendosa mah pasti mati. Masih anak kita, masih anak Gusti. Iki rabi sing bener-bener ndukung ki ternyata ngletak mani. Ninggal dunya. Ya wis kini. Bala-balane Nabi Muhammad pada mati. Ya, musuh-musuhnya seger-seger. Wah, ya lamun kita sing dakwah mekon napa-apaan Gusti Allah ki. Iya. Dah iya, balane kita mati kabeh sing rewangi pada langka sing musuhi kita tambah lemu tambah sehat. Ya kan waktu kun kan Abu Ja'al lagi gagah-gagah ya, Abu Lahab lagi gagah-gagah ya, bareng sing dukung Kanjeng Nabi ne, bapane langka, bapak tuane langka, duwe mamang-mamange langka, duwe rabi-rabine Siti Khadijah. Pira cek kang rabine waktu karo Siti Khadijah mamung siji. Mung-munge Siti Khadijah. Ane bakal geger kawin maning sunar yang kok bakal rabi tuane mati. Nah iya bakal durung mati aja kira keloro telu kok. Nah iya karena Rasul juga pada waktu karo Siti Khadijah sa Khadijah sampai wafat Siti Khadijah. Begitu Abu Thalib wafat, Siti Khadijah wafat, mulai Nabi Muhammad dibuli habis-habisan. Lagi sembahyang rokok, telepong diurna be, bro. Ya kan, siapa sing turun tangis? Anake wa Siti Fatimah, cabretin Fatimah, bari bebisik Kanjeng Nabi anake sabar nok ya, hadate kaya kenen. Ya kan meminta bantuan kepada orang-orang sekitarnya, malah diserawati, pindah, ya ngundang pengen suaka mengnegara Taif, tekan Taif, ya Allah dibrajagi pada menjelut wetien gleceran sampai hampir pada waktu kuen getih kang ananing sikile Kanjeng Nabi arpa netes mengbumi. Gusti Allah langsung Jibril aja sampai getih Muhammad netes ning bumi jilati. Nah ngapa sih Gusti? Aja takon dikit, lakon dikit. Oh non, kadang-kadang wong beti kongkon takon bae. Nah iya jare Jibril, kenapa sih Gusti bakal netes? Kerja kaken dikit, aja takon bae. Kok bakal wis terangkat kotak bae? Bae weru, akhirnya Jibril mudun dijilat ining. Jibril sampai tekan garing, beli sidak. Netes, kenapa ya Allah lamun getie Muhammad netes lau kotorat damma Muhammadin lama nabatat hadal ard, lamun sampai netes getie Muhammad ning bumi kian, maka bumi bakal mungkas beli bakal nyukula kenapa-apa. Hebat Kanjeng Nabi, ya semuanya mau kononnya gak? Kanjeng Nabi orang ada donga apa Kanjeng Nabi dumi dikomunikakan terus donga ya Allah remekan wongan beli lah Kanjeng Nabi. Nang sabar, serak lah mun wong bener dikonokaken. Ya Allah, beli gelem modar wong kaya kono. Gusti, yang sampean ku hebat, kita lagi memperjuangkan Islam. Kenang apa kita diedek-edek dibeli kan sebenarnya?
Ngecebeli malah sing sewot ku makhluk sejene pak. Waktu Kanjeng Nabi diserabati ku sing sewot kenangin ring riwayat pak. Angin mupeng-mupeng di ngadepannya Nabi. Ditakoni ana apa sih angin? Gusti, saya tidak terima Anda diperlakukan seperti itu. Kamu kekasih Allah, diserawati wong tok kok meneng bae. Sok kongkonin kita tekubrak-abrik sekian. Puting beliung iki, apa jare Nabi? Gemuyu ya lamun wong tok diubrak-abrik terus mati kabeh. Konene kita dakwae mendi? Bayangin. Dadi wis entah urusannya kita nyebarakan ajaran agama Islam. Peragat angin mangkat gunung Uhud bebisik Muhammad Muhammad lenguk apa siapa isun Uhud anapa Uhud lamun sampian merintah sekian kita bisa ngeleleng ning wong taib wes kita marah tegap berugakan bayi wong taib brak tak tutup kira-kira mati kabeh. Apa jawaban Nabi Muhammad pada waktu kuning gunung Uhud? Innahum qaumul la ya'lamun. Uhud, dadi ne wong taib prilakune kaya konon. Ora weruh kita nabi. Udah tunggu aja nanti. Yen bapane ora ngandel, bapak tuane ora ngandel, bokat besuk anake putune pada manjing ajaran agama Islam. Semono Kanjeng Nabi. Uhun madau diganggu setitik be Allahu Akbar, kita takbir, kita hancurkan musuh ya perang hari mokonon mah. Ya iya jadi aja olok-olok takbir guys. Nah iya kun madau setitik be terus Allahu Akbar, setitik be Allah kau si olok temen takbir ya. Nah iya no makane. Ya begitu dakwah ning Thaif justru malah diserabati ning wong Thaif sampai Kanjeng Nabi mlayu nusup ning salah sawijining gua dibaturi ning sahabat terus didonga maring Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi wa Rabbul mustad'afin ila man taqiluni ya Allah pangeran kula lan pangerane wong-wong kang lemah Gusti karo sapa maning riang ki mamang langka, embok langka, bapak tua langka, Gusti Allah malah gemuyu sengaja mau kamu tekentok nak abe aku cih, sengaja supaya apa? Supaya kamu tidak pernah bersandar kepada manusia supaya sira aja kadilan karo wong wis kadilannya karo kita konon wah bakal sampian pengen jadi wong keparak karo Gusti Allah dintok nak abe dunyane weh, suwong bakal wis laka papa genembe ketemu karo pangeranku. Ya, hari tangga masih duwe, bapak masih duwe, sedulur masih suwe ketemu karo pangerane. Aku dah laka duit encang gak paduite. Ya, laka beras mak masih duwe beras mak masih. Ya, tapi begitu geletak bapaknya langka, geletak kemboke langka masih ana sedulur. Laka beras encang gak utang berasnya dikit. Ya. Nah iya kau bakal beli dulur mengwarung cangga tapi begitulah KKB dau ketemu karo Gusti Allah utang sedulur catetane wis kebok ning warung kiwe tengen wis macet kabeh akhirnya dau ya Allah ya nah iya bakal sambat bapak wis langka embok wis mujur mengalor laka batur laka sedulur arep tulung-tulung sapa arep sambat-sambat ning sapa dau ya Allah arep karo sapa maning hari mau menti bae nang sirat jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa ya Allah semuanya dia sengaja kenapa supaya kamu tidak pernah bersandar dengan siapapun kecuali dengan aku. Wes cukup karo kita baik, bisa aja ngandelakan mamang, aja ngandelakan habi, aja ngandelakan harta benda, cukup kamu jadi kekasihku, aku yang akan membantu kamu. Ya iya makanya donga sing paling hebat kan, dongane para sepuh kan dongane sing duwe apa deba kah? Ya kan Allahumma ij'al sayyiati sayyiatu man ahbabta ilaihi. Ya Allah dadekaken salahe kita ki salahe wong-wong sing disenengi ning sampean
Kok kenapa aja kang? Karena sepira salah bakal uang disenengi Gusti Allah beli salah. Kok bisa? Bisa. Contoh aja kang, contoh. Kejadian diusiri Adam sing suarga. Adam salah beli. Salah. Iblis salah beli. Salah. Ya. Tapi karena Adam disenengi ning Gusti Allah, bagian diusir sing suarga, konene balik maninge mendi? Suarga maning, tapi iblis. Pada bae salah ya, karena ngapa beli manjing maning si iblis mah? Karena disengiti ning Gusti Allah. Pada makanya Allahumma ja'ala sayyiati sayyiatu man ahbabta ilaihi. Ya Allah, jadikan kesalahan saya ini kesalahan orang-orang yang kamu cintai. Bagaimana supaya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dekatkan dirimu kepada Allah. Jadikan Allah itu sebagai andalan. Wis laka sejene. Kita meduene Gusti Allah. Bisa jakang, bisa bakal wis beli duwe apa-apa. Jare siapa? Ya wis ngerasakne dhewe, Pak. Kita membok dua langkah. Sing tinumpuk ngali genai ning arahan lah ke batur lah kak sedulur melune ning mertua menggawe ini nganam waktu zaman sepun ngimpi pengen gawe tajuk akhirnya ya wong edan sesiram kader kanggo mangan belang kepengen gawe gawe tajuk saya punya Allah akan saya buktikan alhamdulillah wah duit toli rezeki ya bira jakang saya ketemu. Iya, ya kan kok cek ketemu aja cukup nggak apa-apa seneng lah. Saya punya Allah, akan saya buktikan. Nah, yang gue pekane tasbih ya tangga mus pada ngomong laki nira juga gue pekan tasbih baik kusirain aku jegelem timpani tasbih. Ya gue lah senyum baik sepisan pintu yang mana kakan weteng uang gua ngar suwe ini ngusway jagat awan uang okan dan ngiringan pisan. Eko jawanya ini masih gadak gedek. Mana ini sudah jempani tasbih sudah merang pengati cek metu kewir tasbihnya bokat beli nandel wong kene tekempani tasbihnya kita wah sementi je tasbih beli nandel sak tong alhamdulillah wah. Tahun 2002 pula diangkat jadi lebih job tahlil beli mandek gua tumpeng ngambrek nih kono setanggamu bengki mepei segat tumpeng dau ngomong weroko segat tasbih kukuno nah, jangan pernah takut ketika dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa maning kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala maka kekasih Gusti Allah subhanallah dong aku beli kakin lewat ya zamannya Syekh Ibrahim bin Adham ya ana salah sawijining ceritane Syekh Ibrahim bin Adham kan lagi arep mangkat kaji ning tengah-tengah laut yo lagi enak-enak ya arep nyabrang mengkota Mekah ternyata ning tengah-tengah laut ya praune dihajar badai besar angin mulak-malik wong ning jero prau ki klintingan kabeh wah ya wis mati riang ki mati Ibrahim bin Adham masih ngejeki tasbih ning pojok illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kini kumpul wis ayo kumpul kita dedonga dadi ning jero laut ku istighosahan kun iya ya ning prau ki iya dedonga rabbana kuwi lagi donga angin tambah mubeng rabbana angine gledeke tambah pirang tapi saja kata semono robana leku angin ini masih gebes bela maling pelarap buis ledokan lo bener kekalah kalau geledek gunung dia ya suaranya ku ya wat buah semono lagi robana leku ya angin beli mandek mantep akhirnya ini uang pirang dengok sih kayak Ibrahim bin Adham iya ya dati yang terkenal di loke kesamaran bisa cuma yang pun ulama hebat yang karo kita biaknya sing kesamaran iya padahal sering metuning YouTube iya udah begitu tekaki assalamualaikum waalaikumsalam salaman koro ana aja kang ustad ya pribin kita ngomongnya ya wonten sunurah
Lah masa kita yong blok ketemu lho sih. Piyake wong salaman. Wonten ya kaje wonten. Anu jebade nggih mangga. Akhirnya ketemune karo nyonya. Kaya kulane kan tes salaman mong esuk perkataan kan turu blek. Tangi-tangi zuhur ba'da zuhur prakat zuhur wong wadon ngomong mas. Ana wong enteni jeneng wit esuk. Enteni. Lah napa? Ya mbuji arepan njaluk apa je wong ditarwani jadwal beli ya wis kok prakat zuhur teka maning. Ai je sampean je Kang Hasan Wakitin. Iya yakin semua anak YouTube apa masih kesamar apa maning bengen nur. Lah iya begitu didongok kayak Ibrahim bin Adam jekutku. Ngakhiri op. Napa wis eman. Tungan ira sing robanak iki. Ora mandi. Wong pian iki sing dongak. Begitu dongol, yai napa tulung dong akan masa ya jagat keyakinan kau nerem bekab ya pada nangis yang wali bakal wis ditangisi ning umat Muhammad rokok kalbahu gelas iya ya wis kok tak donga akan dongane ora dawa dongane ilahana qad araitana qudratika fa arina lutfaka ya Allah sampian mau angin gledek apa teka kabeh wis dikatokaken kehebatane sampian ning ngadepane kula kabeh Gusti saniki kula pengen ndeleng lemah lembute sampean mung semono dongane terus angin gede terus seru nang lemah lembute sampean mau wis katon kudrote sampean ki angin gede wis weruh gledek gede wis weruh kilat nyamber wis weruh laqad araitana qudrataka wis weruh kudrote sampean semono hebate semono nyatane fa arina lutfaka sekian tunjukkan kelembutanmu wahai ya rab. Akhirnya begitu Ibrahim bin Adham ngomong donga kaya konan langsung rahman mandi wah subhanallah dongane wong tukang wiridan mah ya iya karena wiridan langsung repangin ki beli dawa dongaku makane dongane wong bengen bakal ngupain ning anak putu ana sing dawa laka Allahumma kitra kitri sugi beras sugi pari sugi bebek sugi meri iya makanan ya ya iya Allahumma kitra sugi beras sugi bebek ya kok dongane wong jaman ngen suka Allahumma kitra yo hebat ya malah nemani salah sawijine menusa geguru ning waline Gusti Allah begitu tekan ning wali yang ngarane wong ora karuan ora ya begitu blado assalamualaikum kiai ya kula majek kiai ora pengen nangel-nangel lapa kita majek kiai balik pengen dadi dukun ya wis pai dongane apa jake dongane apa dongane cikedung dalane loyang nabu suling dikewer-kewer tapi landung endek riang kelambi kuning labene duer balik iki begitu balik iwak weh jadi dukun gede yang terkenal enggak lah nabung apa bayalah kemaning jampine cikedung dalane lo yang nabu suling dikewer lu mesti cikedung iwak lah iya kun kudongane wali pengen mesti ngupai wali orang yang dekat dengan Allah subhanahu maka lama kedongane kiai pengen beli kaken lewa tahlil ning pai podium istighosan sak ya sing hebat sing donga ya insyaallah masalli ala sayyidina Muhammad al fatihah ya tembus tekan langit wong kiai hebat sih. Ya iya ya kiai sing anyar sing gak ken lewai lo kebak ketunga kok dawane sampai berbel dawa ngalor-ngalor Allahumma sholli ala asewani nyetes dawa kok sayyidina Muhammad wa'ala al-sayyid wadah sampai tekan dawa ngalar-ngalar
hadir doa tahlilan setengah jam beli perangkat. Ya jamaah tahlil beli sih mau nak kencang amin. Ah dia suwe mengempli amin. Eh pegel nganan wa onone kerja. Suwe-suwe ini merata ngempli amin. Amin. Arepan protes beli wani dan yang jero akhirnya yang golbat itu. Amin. Amin. Segera ko ngantuk bae amin. Iya. Nah iya ya paling sing wani protes njapa. Wah iya ngomong wis-wis ya beli tadi masih angger amin. Amin. Woi. Amin. Woi. Amin. Nah itu hebatnya kiai-kiai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beli kakean le, Pak. Ngomong beli kakean. Ngomong. Ya ana wong wiridan ilu-ilu kan dibahas sekinti. Itu bagaimana hukumnya berzikir sambil menggelengkan kepala. Sing sira membahas sing laka kanggone kan. Lho kenapa ya Kang? Kalau orang mendapatkan kenikmatan, itu nikmatul wirid lho. Nikmatul zikir, gelengan kepala itu tidak terasa. Ya. Ya umpama kinki umpama jika duwe anak. Ya, lagi kuliah. Begitu oli kabar anaknya lulus sing kuliahan, oli beasiswa langsung dijodohkan ning tempat pekerjaan, berak beli. Kaya-kaya alhamdulillah cukup alhamdulillah tabarian jolokan-jolokan. Alhamdulillah. Serak priwen hukume alhamdulillah barian jolokan-jolokan. Nah iya, nah masa kesenangan itu dihukumi tadi kun harapan gak ada harapan kehidik. Ya kenapa? Ya itulah nikmatnya di zikir. Makanya bengen dulu juga sempat NU itu membahas tentang gelengan kepala pada waktu zikir. Ngarannya kiai-kiai nomor akhirnya kan bahas bagaimana itu kepalanya geleng kanan kiri tengah sampai tekan mubeng daski. Ya kan dibahas lagi enak-enak ke kiai-kiai enom bahas kiai seputeka blados assalamualaikum waalaikumsalam yang baka wong NU meneng kiai ki bener-bener hormat semono lagi bahas stop dikit anak kiai sepuh ngakhirnya mangga kiai ya apa kiai ini orang jaluk apa panjang gacah gawe anak kopi njaluk kopi weh kopi akhirnya gerutuk mangga kiai kopi ini. Begitu kopi disuguhkan dimet ning kiai mau terus maca bismillahirrahmanirrahim seruput terus entas nyeruput ki barikotuk masyaallah wis maning gletak maning seruput maning masyaallah orang ngomong orang ngemik teka-tekan jaluk kopi terus diseruput terus ngucap masyaallah Allah bari endase gede-gede Masya Allah enak kopi ya begitu perakat wislah sampun kulamah wangzul kiai sepuh balik begitu nepriwin jadi lanjut apa aneh semua nubis dijawab ndi jadi ya mau kah galang geleng Masya Allah jadi wis jadi bahas kukut wis. Kiai bengen mau beli kakek ngomong wak beli kayak kaki kiai sekian ngomong baik sing kapir lah sing sesat ya sok kiai bengen warai santri nih beli kakek ngomong ya santri nih dididik nih pondok waya balik karpe dewe ketemu karo kiai nih apa begitu salaman assalamualaikum kiai nih beli ngomong siapa kula Wahyudin la ilaha illallah sirak Wahyudin eling beli kerasa beli langsung dek ya Allah iya kita ilmu singkian iya kan mondok ning keng tapi kelakuannya kita ado karo sing pondokan orang dia omong mung sekalimat la ilaha il eling beli santri ini kiai bengen ngomong konon ngomong orang kiai sekian santri sekian ya rumput ngampret kiai ini ngwarai sirah wajah mekonon karena kola ta'ala ki baka kiai ini kola ta'ala santri ini kola maning iya kiai ini kola ta'ala santri ini kola ta'ala kiai ini kola rasulullah santri ini kola rasul ya kiri adu kola
sampai tekan perangkat tolan tok kabir. Nah iya, makanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dosanya, subhanallah, Pak. Digawe dosa ternyata dihapus ning Gusti Allah. Sok nabi-nabi sing disenengi ning Gusti Allah mah. Ya, sekalipun dosa dicoret dosanya. Tapi bakal beli disenengi, ya tetap dipang lo. Contoh aja Kang, contoh. Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika dicemplungaken ning sumur, diangkat dadi wazir, terus difitnah kan? Difitnah akhirnya manjing penjara. Ning jero penjara, Nabi Yusuf dibutuhaken ning raja. Kenapa? Karena raja ning ngimpi lah kasing bisa nafsiri. Akhirnya teka utusan ning raja marah endi sing arane Yusuf. Ya takon Nabi Yusuf. Akhirnya todoka kenko Nabi Yusuf. Akhirnya kanda si pengawal mau. Pragat kanda Nabi Yusuf kongkon badak impen. Nabi Yusuf ngomong, "Uzkur rabbaka." Awas. Elingaken raja nira. Ning penjara kiyenki, ana wong ora salah tapi di penjara. Elingaken. Secara manusia boleh enggak seperti itu? Boleh. Tapi bahkan Nabi lebih bisa salah besar. Makanya dibalas ning Gusti Allah. Fa ansahu syaitana inda dzikri rabbih. Pengawale digawe lali ning Gusti Allah. Akhirnya beli wawara ning rajane. Ya kan? Falabitha sijni bid'asini. Akibat Yusuf wawara ning pengawal, apa yang terjadi? Lawas ning penjarane. Gara-gara bawa apa jekan salah bawa ya Nabi Gusti Allah mang lo ya sirane sup siraku Nabi masa masih ngarep bantuan sing menusa apa beli cukup bantuan sing kita Nabi mewa jadinya kita beli salah bahkan Nabi mah nong bahkan kita ya bahkan kita majora biasa nih temu konon kora ya nah iya arang-arangan jaluk tulung Gusti Allah paling tangga dikit ke Gusti Allah mengkokari kaderga ya nah iya makanya jangan pernah takut untuk mengangkat tanganmu di hadapan Allah Subhanahu. Ketika umat Muhammad itu mengangkat tangan maka Allah akan turun tangan. Catat bukat bari kelingan, jadikan status WA atau Facebook, angkat tanganmu biar Allah turun tangan. Yo garis bawah kon kowe jadi status eh. Nah, iya bikin status Facebook, angkat tanganmu supaya Allah turun tangan. Ud'uni astajib lakum. Sampeyan ora rilok ngangkat tangan ya bagaimana Allah turun tangan? Ngapa apa sing digulati dudu Gusti Allah? Anak corona sing digulatane vaksin antivirus. Ya. Lah iya, ora udan-udan sing digulati banyu genae ning ngendi? Kenang apa lah kawong istisqo? Hajar banjir sing digulati bendungan endi sing bocor? Tanggul endi sing beda? Beli ngangkat-ngangkat tangan Gusti Allah ya grebek maning grebek. Ya, angkat tanganmu supaya Allah turun tangan. Kalau kamu mengangkat tangan, Allah akan turun tangan. Makanya orang-orang sufi ya sufi secara makna dalam zaman sekini mana sufi anyar sih apa suka selfie. Ya iya bakal sufi secara makna kan orang-orang yang bersih, orang-orang yang jernih hatinya itu orang sufi. Barang sekian sufi kan suka selfie jadi ini ngendi bae cekrek sampai tak ketemu kiai gak beli jaluk dong gak jaluk ke foto. Iya, wis njaluk fotoku ngatur pisan ning kiai nek. Kiai nek lebak ini ki jeng adeg ki. Rada miring, biung sesek ki reang. Iya kun golongan sufi zaman now. Sufi zaman bengen adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lidahnya tidak pernah kering dari menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ngucap la ilaha illallah la ilaha illallah.
terus beli mandek-mandek sampai tekan tas bini langka gak, tangannya masih yang gerenen wong bengin mah. Iya, lu wong sekin lah ya bating boro-boro kenen mah, paling kenen gak bakana bantuan ente mungkinin kun jaluk lelelekan loh, ya aku ya aja jadi apa mau kena mecing bakal wong bengen, bakal wong bengen bengen mah zikir nih Gusti Allah, nasing waca la ilah illallah, nasing subhanallah, 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 subhanallah. Makanya ketika orang itu hatinya suci, maka pandangan matanya juga suci. Ketika pandangan matanya itu suci, berarti ibarat kacamata, kacamatanya kaca putih. Sehingga melihat orang itu transparan dan transcendental. Barang kun pandangan gue kacamata berwarna, dadin geleng uang ku sejen kabeh. Orang bakal kaca-kaca berwarna, lamun warnanya kuning, ya suket semen hijaunya, ya kuning kabeh. Ketika kamu sudah memakai kacamata kebencian terhadap NU, maka apapun yang NU lakukan, kamu serasa itu adalah semua kesalahan. Maka ini nganggu kacamata kusing bener, baru aja kaget kuripku. Ini datinya pada ngejebak pada aneh, kenapa? Karena kamu sudah pakai kacamata yang tidak jelas. Kaca nih, aneh sing kuning, aneh sing abang malah ana sing go kacamata pembesar pisan. Jangir-jangirnya kacau. Ya, kayak model Kang Agus kan tukang biasa nganggo kacamata pembesar barin geleng nomor katon ge ora, nomor IC maksudnya mah. Sok bakal dangdan IC yang lembut-lembut anak-anak kaca pembesar ya Kang Agus ya. Apa maning zaman sekian lah kalak gede lembut kabeh. Bengen kan tukang jam. Tukang jam kan kacamatanya kan keren, gede. Ya kan? Ya mung dilalah lagi dangdan jam ki sing dandane ki laris Kang Agus. Kintekah dangdane maning, kintekah dangdane maning. Sampai tekang bewek kepengin nguyu, ya servisan masih ake dadi arepan nguyu ku manjing kacamata beli dicopot maning. Ya, begitu manjing bang WC wae dibuka toba. Munung gede banget orang anan. Ngapa kacamata beli dicopot? Copot, coba pakai kacamata-kacamata yang benar supaya kamu bisa melihat orang lain itu dengan benar secara detail. Jangan menghukumi hanya sekedar katanya, tapi lihat dulu perilakunya seperti apa. Lihat dulu gerakannya seperti apa. Aduh, mau kafir sesat meneng. Bakal beli pahamku. Ana wong ngomong Islam Nusantara, itu Islam apa? Tidak ada Islam Nusantara. Islam itu rahmatan lil alamin. Menengak. Sesak ngrongokne suwe-suwe nek. Itu apa blik yang urusan barang ngurung. Nah, iya, Indonesia subhanallah. Kenapa dinamakan Islam Nusantara? Itu bukan Islam baru. Nah, supaya bisa ulak lan panjenengan masuk momen. Jadi kalau mau tanya Islam Nusantara, ya jangan tanya ke Muhammadiyah, jangan tanya ke FPI dong. Tanyanya sama orang NU. Sok takon ngusirama takon angon bebek brien takon deh wong singing wedus ya maksa dadi ya bebek kesrok lah iya baka bebek pengen gak ngendok wakil di jejel jokun pakanane jen jejel sote wedus digedok ya lah iya baka pengen takon bebek ya takon emang wong angon bebek baka takon wedus ya takon deh wong angon wedus aja sampeyan ngingu bebek takone ning wong wedusan. Apa maning takone ning wong pengangguran duwe sawah amba. Takon priwen kira-kira sawah kita aja kebanjiran, sawah kita aja kenang wereng yo gampang. Priwen ya dolen be sawah jur ya. Us mangsa ngara kebanjiran, mangsa ngara kenang. Ya cerdas maning bocah kisul kene. Ngene makane. Kalau mau tanya, tanya dong ke ahlinya. Ketika ada istilah Islam Nusantara, dari mana munculnya? Dari NU. Maka tanyakan kepada orang NU. Bakal wong NU blak-blakan, bakal jalu ngerti, ngerti. Sampean kan kiai, apa bakal kiai kudu mesti ngerti kabeh? Kalau saya enggak tahu akan saya katakan tidak tahu, selesai urusan. Aja sok tahu. Mesti ngarane ngaji Quran ku subhanallah wa. Aja gampang-gampang opo maning 6600 sekian ayat. Mahami subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil
alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Seayat kita dewek wis 30 judul. Mung seayat. Makanya ngaji ini jadi ana bahan nih. Jadi ini ngaji moyoki wong ora duwe bahan. Seakan iki sing ngawit awal ngel wong kafir sesat dirasani kinarepan ngaji tang rasani wong. Nung bakal ngaji subhanallah di asro bisa aja tuh alto. Ngaji domir saja. Domirhu. Sing ngawit awal kan. Kalau di asro bi abdihi jelas berarti hinya Allah ya. Laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Yang saya berkahi sekitarnya. Nyaya timang siapa? Masjid apa Nabi Muhammad? Masjid. Berarti orang yang sekitar Muhammad tidak berbarokah. Ah, sirah putek ki. Jadi barokna haulahu ki bisa meng masjid, bisa meng Nabi. Linuriyahu, hune siapa maning? Ayo sirah. Iya aja main tebak-tebakan coba. Liti maning. Min ayatina innahu. Sirah dau ha hu bemblenger ndas. Mbak, ya anu nih iya bakal bawa uang beli ngerti mah enak pisan. Dia pokok nyak lah. Nyak siapa ya empu. Iya. Nah iya masih anggur gak beli ngerti pisan enak wis. Ya, ya mah ya. Ya, anak apa ya pak, beli ngerti mas, yang penting kerutuk dia beli. Ya, ya jarak dia ngalor, ngalor, oh, beli, ngidol, ngidol, aja putek-putek. Kan ini bakal ditakoni malaikat jam, bu jarak dia ini kita nih mekonon. Kok iya ini yang kok kita mah jarek iya ini kita nih mekonon kia ini jarek iya ini maning kia ini jarek iya ini terakhir yang bu jarek kanjeng lah wis mentok malaikat gejeng lius orang Nabi Muhammad ya wis angel karo Muhammad wis angel ya makan ya aja melang ya didiki teliti bakal beli ngerti tenang konon. Mun mau tahu bisa Quran kor terjemahan depak buat terus petang tong peteng tengah yang ya ya hak jemberak dalam nanti. Nah iya dan ternyata kebanyakan dari mereka tuh enggak di pondok. Makanya gula ceplok baik maka duba ke dudu metuan pondok enceng ngajak ada milu kanda Islam ruwet dadi nekbi. Kenapa? Karena pemahamannya semakin dipersempit. Ya tapi ketika kajian kamu banyak maka pembahasannya akan semakin banyak membahas ha-hu-ha-hu berong bulan mangsa prakata serup tapi bakal ngaji ini pas-pasan ya seayat ganti nah ya mentok ilmu mungkin durung kandu mi'roj ya kan gini wadau kanda arpan mi'roj gitu ya iya durung tekang mi'roj tambah maning karo syabane ya tambah dawa maning gini. Iya, yang benar ya harapan beli, wah ya jamnya mari memari yang mas. Nah iya, ya aku enak temen orang ya. Nah iya, jadi kesurian seseorang, kejernihan hati seseorang dipupuk dari mana? Dari titik kepercayaan. Makanya Kanjeng Nabi dihabisi semuanya. Supaya apa? Supaya kamu hanya mengandalkan aku saja, kata Allah. Akhirnya, benar tak Gusti? Inna kalabi a'yunina. Kamu tuh dalam pengawasan saya, kata Allah. Benar ya Allah, ya mana buktinya? Oke, kalau kamu mau bukti, ayo. Akhirnya mangkat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Oke, bukti nek sok pengennya apa? Mangkat dulu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus caplas mengdubur, kan? Ya Mi'raj. Jadi ketika menghadapi masalah, angkat tanganmu, kamu berisra, kemudian mi'rajkan dirimu. Serahkan itu semua kepada Allah subhanahu. Makanya dongane para nabi subhanallah. Nabi Musa ngelawan Fir'aun. Ya apa sih dijaluk Nabi Musa? Kongkon beli cerdas. Kongkon duwe ajian bayu bajra. Kongkon duwe ajian gelang-gelang serat jiwa. Beli. Apa dongane Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yaqoho. Ya Allah, jembarakan dadanya kita. Ngadepi Fir'aun sing semene ruwet. Bayangin wa ora pengen kedot, ora pengen apa. Mesti diadepi dudu wong sembarangan, raja.
sing dihadapi raja, tapi apa yang diminta Musa? Jembarakan dadanya kita supaya saya lebih sabar menghadapi raja model seperti itu. Yang dongane nabi-nabi kula kasih pengen ngeremek. Mun modonga ahlik ya Allah, ahlik kaduana hancurkan semua musuh. Ya ya remek kaya konon. Lah iya. Ya memang beli mati dong kaya konon. Yang sing dongane warak berkat. Ya. Nah, iya dongane mandi nabi mah ya mandi. Mandi-mandi beli Nabi Musa ketika makanya donga yang bagus ya doa sing ana tuntunane wak. Aja donga gawe dhewek kok. Bagus, bagus sote katone. Kadang-kadang beli ngelici. Kadang-kadang wong donga ya Allah kula nyuwun kira-kira rezekine kita kiake Gusti supaya kita bisa nyantuni pirang-pirang yatim ning lo bener. Bagus beli donga makene. Bagus. Temenan bagus. Yung kini donga kriminal wak. Kriminal, ya iya dodongan jaluk akeh rezeki ini bari akeh nyantuni yatim, baka akeh nyantuni yatim berarti kudu akeh sing mati bapaknya disrot berarti kriminal dodongan kini makanya dodongan aku sing wisana bini Qur'an aja gabe-gabe dewek kepedak beli ya, ya iya kecuali doanya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala kan medongak jeblak-jeblak bayong karo Gusti Allah wis kaya CS dia sudah dekat dengan Allah kaya dongane barokah al-barok ketika dongane Gusti Allah gara-gara dijaluk Nabi Musa kan Musa istisqa udan beli mudun jare Gusti Allah Musa jare sing dongane memang semuduna tapi sok kekasihnya isun sing arane barok bakat dongaku gawe kemuyuning kita sedina ping telu sokan sing kongkon donga. Akhirnya Nabi Musa ngulati parah yang Nabi ngulati wali gelis ketemu wak sinyalnya katon lob-lobek begitu lagi gembal-gembal langsung parahin Nabi Musa anta parah? Sira parah? Ya alaysa anta kalimullah bukankah kamu itu adalah kalimullah Nabi Musa? Ya saya Musa ada apa mencari saya? Oleh pesan sing Gusti Allah wongki lagi butuh dan jadi dongakakan. Nah, masa sih Nabi beli bisa? Bisa mah bisa mengjari Gusti Allah kongkoning kono sing donga. Akhirnya barek donga, ngangkat tangan. Apa ngomongnya? Ora Allahumma, begitu dengar ya Allah, wis suara dhewe udan tetika. Coba bayangin wetungane. Langsung dengar ya Allah, sampean kuwi sore ora dhewe udan maning ta. Ya bahkan ya karuan ya dari patenane wong wis. Aja-aja di kamu tuh nggak kayak kene tampang Gusti Allah suruh ukuran dekat. Lah iya ya ini mah doanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pragat barak doa langsung gebyak jeudannya. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala doanya mustajabah. Kenapa? Karena sering angkat tangan. Kok bisa aja kan? Karena bakal diundang Gusti Allah tergep. Di kamu bakal doa pengen gagennya. Ari Gusti Allah ngundang orang ya rambung. Ya bleh. Baka donga ya Allah kita tuh donga orang teka-teka. Njalukin orang diijabah. Ya dikane bae baka diundang ning Gusti Allah mangkat beli. Wei. Hei. Begitu esok Allahu Akbar miang tan jejak sarung. Ari waya dundang dewek beli mangkat-mangkat. Waya ibu tuh pengennya gage. Ya Gusti Allah yang pedih, kita enaknya dewek buasir aku. Nah, iya, baka dundang dewek mah pengennya. Teka, baka, ya, baka dundang uang beli gelem. Nah, yakin uang enaknya dewek. Nah, makanya. Ya, siapa yang akan dipanggil oleh Allah? Ya kan jelas ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Jadi syarat pertama nih sampeyan iki rodia dikit. Baka sampeyan ridho, baka sampeyan seneng diundang ning Gusti Allah, seneng marek karo Gusti Allah, dau oli mardia. Itu mardia ro bener, Pak. Ngapa ri mardia ro bener mah. Nah, ya mardia itu ya kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu rindu untuk bertemu dengan Allah. Termasuk Kanjeng Nabi ning anak ya Kang Aran Siti Fatimah subhanallah. Umahe Kanjeng Nabi ning gurine ke umahe Siti Fatimah. Setiap harapan mangkat mendibe mampir dikit ning anake. Ya, balik entes dolan mampir maning ning anake. Setiap mampir kenapa Rasul selalu mencium Siti Fatimah? Apa kata Rasul? Ketika aku rindu dengan aroma surga, maka aku cium Siti Fatimah. Kenapa? Karena Siti Fatimah punya aroma surga. Siti Fatimah, ya Fatimah kana, wa Fatimah kene mambu PPO bae. Ya Fatimah Nabi sing mambu surga mah. Wong Fatimah kene mambune bakal beli balsem PPO. Dah iya, Fatimah diambungin Kanjeng Nabi karena asumu raihatal jannah. Satu-satunya orang yang paling dicintai Nabi di dunia adalah Siti Fatimah. Satu-satunya orang yang tahu Nabi akan meninggal ya Siti Fatimah. Begitu Nabi wis lagi gelelengan wis ora kuat, apa-apa dibeluk Fatimah, ta'al. Fatimah, ini apa aja? Dibisiki. Begitu dibisiki, nangis guguk-guguk. Maka terembicakan banyu mata sesenggrukan. Akhirnya diundang maning, Fatimah, ta'al. Hei, ini ya maning. Begitu marak maning, dibisiki maning, Fatimah gemuyu, cengir, berak. Akhirnya rabine Siti Aisyah takon, hei, sudah dibisiki apa? Mau dibisiki nangis, dibisiki gemuyu. Orang, kau bakal bapak langkah tekwara. Akhirnya geleta, Rasul ninggal, perangkat penguburan, Siti Aisyah takon, kenapa Fatimah? Sudah waktu di bisiki Bapak Nira nangis. Pertama Bapak bisiki yang kita harapan langka. Siapa menusane? Bapaknya kita, sing paling eman, sing paling sayang. Arep mangkat ninggal dunia. Ya priben beli nangis ya kita. Terus hari gemuyuk. Begitu marak maning dibisiki maning, Bapak ngomong Fatimah, wong sing bakal nyusul pertama saking keluarga nisun, ya saliramu. Gemuyuk berak. Lamun wong kene lakine arepan matika iya, terus dibisiki siran kesekian berak tak beli wak berak tak beli los keloyong bayar arepan mati maya iya. Siti Fatimah mau dibisiki kau sing kesekian sing gelis nyusul ku sirah temuyu alhamdulillah cengir serok Fatimah lo bener wak begitu cekap cekap. Malah begitu dibisiki kuna kakang wis arepan ninggal saliramu. Lalu aberan kaji keduda kadruga. Ya. Ya iya, bisiki maning nok entes kakang ki senok sing bakal mati berak beli. Loyong biar modar mati kak. Ayo ya beli. Iya. Siti Fatimah begitu dibisiki bapak arpan mangkat nangis gerung-gerung tapi begitu dibisiki maning kok sing keluarganya kita sing paling ulu nyusul ning kono dikit Fatimah berang arpan nyusul berang dikit disusul-susul akan beli gelem-gelem sing wit mau-mau iya. Iya Siti Fatimah berang. Ya, makanya semua dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Rasul cukup mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Yo Muhammad mangkat. Mangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mi'raj. Ya kan? Wa'urija bihi ila samail ula. Ketemu karo siapa? Adam. Ila samail sani ketemu karo siapa? Kabeh ditemoni kabeh para nabi. Untuk apa? Ini adalah sebuah bukti. Kamu dalam pengawasan saya, maka jangan pernah takut. Aku jaga keselamatanmu. Lah, bakal wis sing jaga Gusti Allah, wis ora perlu pengawal. Bakal sing ngupai jajan Gusti Allah, wis ora perlu jejaluk gawe proposal. Yakin kan dadine jejaluk gawe proposal, dia kan beli ngandel karo Gusti Allah ya. Ya gadange priben kita gegawian. Iya kan? Gadange wis aja mikir gadange priben. Kita bimangkat ngaji beli lo kan mikir gadangnya priben. Iya di amplop kita beli ya pun jarang kok. Saya kecuali tukang son beda urusannya anu wong unjal-unjal ya kan.
Iya kata kita memangkat dewek loyong dewek ya kang Agus ya. Ya etika kan perlu anak. Nah iya. Jadi ketika orang itu sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang dihadapinya itu adalah kecil. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang maha besar. Maka semua masalah itu akan menjadi kecil kalau kamu mempunyai yang maha besar. Tapi ketika engkau tidak mempunyai maha besar, masalah sekecil apapun akan menjadi besar. Makanya belajarlah untuk bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Tuh penggadian, wah ya apal berarti gini. Tuh kan gadek-gadekakan. Maksudnya gadaikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjamin nanti Allah Subhanahu gadekakan apa kemangga Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Maka begitu pragat mangkat Islami. Oh, balik Kanjeng Nabi nggawa oleh-oleh kanggo umate apa oleh-oleh? Apa oleh-oleh? Salat. Untuk apa salat itu? Makane disebut as-salatu mi'rajul mukminin. Di ketanggarepan piknik bae pesene oleh-oleh. Benar? Menti ceban, sok iki majar pengcurug maja cek kita mah. Titip ceya, awas kepundung jagungmu. Ya, gerata menti kuningan, awas titip tape. Tape, tape kuningan, ya lot wak, tape kuningan. Nah iya, tape ketan sing wilayah. Mau kuningan, titip tape kuningan, yang gegele alot ndarani. Ya iya, mangkat Ponorogo oleh-oleh ya, apa brem geruduk mana, oleh-oleh ya, wingko geruduk, Kanjeng Nabi aduh mangkate oleh-oleh-oleh dibuntel bae di kaki ora dibuka bukan oleh-oleh singkana kanggo siapa? Kanggo kita untuk apa? Untuk memikrajkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Aja digopeki baik. Jadi dika makanya penganten. Gak apa jakang ya kana penganten. Kamas tahu ini apa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci. Kaya wong yaha. Waya perangkat kawinan. Sing Qur'ane mah beli dibuka-buka. Sing dibuka sing nerima Qur'ane baik. Kanjeng Nabi oleh-oleh sing Isra Mi'raj apa? Salat. Ya gaget segoleh-oleh jalanaken supaya apa? Supaya bisa memi'rajkan diri kula lan panjenengan sami nuju kedekatan dengan Allah Subhanahu. Ketika sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ning kono uripe sampean bakal adem, bakal ayem, bakal tentram, selamat dunia sampai tekan akhirat, dunia akhirat selamat amin ya rabbal. Wis meneng apa pragat kadur cerita Isra Mi'raj ku. Di hadapan kono jekang kurang ya ngundang maning. Koporot maning, kata ora suwe lo bener maning bengi jumpa lamun beli salam. Ya iya malam Jumat lo bener maning mana lo bener kebun kopi mono wilayah mono wis muter-muter lo bener be keperagat suwe-suwe ini mah ya corona ulang tahun ya enggak kan si ulang tahun kita ulang tahun maning ya nah ya pusing-pusing lah mata-mata beli lok pusing emang aneh ya barengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mari apa corona bubar kabeh. Kok bisa-bisa? Kapan? Ketika rahmat Gusti Allah iku mudun, maka ghadabe Gusti Allah bakal diangkat. Kenapa? Karena ketika bertempur antara ghadabullah wa rahmatullah, maka ghadab bakal kalah. Dia termasuk ya, termasuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan rahmat. Makanya Kanjeng Nabi njaluk kaumnya dianjurakan ya beli bisa. Apa dawe Allah? Wa kaifa nu'adzibuhum wa anta fihim? Bagaimana aku menurunkan adab sedangkan kamu di tengah-tengah mereka? Gak bisa Muhammad. Karena Nabi Muhammad rahmat. Nah, kenapa godobe meng Indonesia? Karena ning Indonesia karepe dhewe. Wis ora kelingan Gusti Allah, wis mari kandha Gusti Allah. Mau kandha ana banyu teko geger, bisa tandur, padha geger
tebar, prokot tebar, tandur sing digegerakan itu Gusti Allah, orea jilangka Gusti Allah. Ya, iya begitu orea no larang regane, ya kan? Ya waya panen geger Gusti Allah beli gegereki beras e gabae gejemung 300 di sira. Ya, kapan kanda Gusti Allah? Makane bari kanda Gusti Allah duduna corona cangeling beli di kaki. Dia lingakan karo tsunami ceplok enda jiado kader gaji tsunami maya ayo anak angin ribut ningkana jangan ribut ka kene mau beli jisira iya ana geger angin apa gempa bumi ningkana jeng pojok ana sing gempa bumi kene mau suara ningkana ora ning kene wa ning ngadepan iku koronane jangar mendi dikake jadi mendi cekang nusup sing corona meng masjid. Tempat nusupe corona ngendi ning tajuk. Tempat nusupe corona ning ngendi ning jawiyah, jawiyah tempat zikir, tempat ngaji. Supaya apa? Lamun tah sampean tetap kena, engkau akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkane hadapi corona dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kula lan panjenengan sami diparingi keselamatan dunia sampai tengah akhirat. Amin ya rabbal. Sekalian dong ngakin ki. Sayo monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa la ad-dallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa ardi Allah ta'ala an ghali sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil 'alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana wattaqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwarta al-ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. Semantan mawon saking gula, kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.